Hi, I'm Jude Bellingham, and welcome to the Bar Room. Baik tim nasional Prancis, Dayot Upamecano percaya diri timnya akan menguasai lini tengah saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 2022. Menurutnya, Prancis memiliki banyak pemain berpengalaman, bahkan ia pun menilai Jude Bellingham yang akan dianggap gelandang hebat milik Inggris itu bukanlah ancaman untuk Les Blues. Pertandingan Inggris versus Prancis akan dilangsungkan di Al Bayt Stadium, Alkor pada Minggu 11 Desember 2022, pukul 2 dini hari. Kemenangan menjadi harga mati untuk didapatkan kedua tim demi mengamankan satu tiket di babak semifinal. Kedua tim berhasil menunjukkan performa apik di Piala Dunia 2022 sehingga bisa melaju ke babak perempat final. Bahkan The Three Lions, julukan timnas Inggris, belum terkalahkan sejak fase grup. Sementara dalam pertandingan nanti, Bellingham akan menjadi sorotan untuk membawa Inggris meraih kemenangan. Menariknya, Upamecano justru merasa gelandang berusia 19 tahun itu bukan ancaman untuk timnas Prancis, walau memang The Three Lions memiliki tim bagus untuk bisa ke babak perempat final. Saya tidak akan mengatakan Jude Bellingham adalah ancaman, tetapi tim Inggris memiliki tim yang sangat kuat, kata Upamecano dilansir dari Tribal Football.